kan? Perkenalkan, nama kakak Fadil Alfawas ini dan ini teman kakak Alia Zahra. Kakak akan menjelaskan tentang pemilahan sampah. Ada dua jenis sampah, yaitu yang pertama adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah tempat sampah yang berwarna kuning dan juga yang tidak bisa didaur ulang. Sampah organik adalah sampah yang berwarna hijau. Sampah organik juga bisa didaur ulang. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, dedaunan, kayu, dan rumput. Jika ada yang memiliki sampah yang sesuai dengan tempat sampah, silakan dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Wassalam.